kan kita susah. Kakak kan gak ada apa-apa. Tapi ibu ngapain kek? Macul kek? Bertani kek? Atau bisa ngapain kek? Ibu bisa main TikTok. Cari duit dong buat aku. Tapi ibu gak bisa kerja, nak. Kenapa? Ibu kan masih muda. Ibu udah tua. Ibu masih tua. Tapi dia pinter loh. Wah, Sakinah. Apalagi? Mamanya sekarang marah-marah sama anaknya, karena gak boleh anak durhaka tuh gak boleh. Ini acting. Acting. Gue nya durhaka juga. Anak yang kurang ajar orang tua dimarahin sama orang tuanya. Ibu, aku mau handphone baru dong, handphone aku udah rusak nih. Enak aja lu minta-minta. Cari duit sendiri ya. Tapi kan ibu-ibu aku mintanya ke siapa lagi kalau bukan ke ibu aku? Kamu udah besar kan, bisa mencari, ya toh? Ya ibu juga udah besar, kenapa ibu gak nyariin aku? Kaya, cari istri sana, yang kaya dong. Coba sekarang marah-marah sama Isdalia ya, gini. Kan sama-sama galak tuh. Nih ya ceritanya ya, ceritanya ibu-ibu rumpi dud ya kan kita Mama Is datang tamu ya, ya kan? Geser pipi, coba geser pipi. Udah ya, ntar dulu ya. Kenapa? Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Bu Sakinah, ntar dulu deh, kamu berdiri deh. Kita kan mau rumpi, tau gak sih? Bu Sakinah. Anak lu tuh ya, nakal banget di luaran sana tau gak? Dipukulin tuh anak-anak sama anak lu. Anak gue nakal. Harusnya anak lo itu yang diajarin dong. Anak gue mah gak kenapa-napa, diem aja, duduk-duduk aja. Anak lu yang songong. Suami kamu kan pilot. Emang kenapa urusannya sama pilot? Terus kenapa sama tukang ojan om? Oh, ya diajarin sama pilot ya. Tapi tahu gak sih kamu tuh ya, kamu itu idenya dari mana sih? Kamu kalau nonton sinetron dari jam berapa sampai jam berapa? Mama Is mau tahu. Dari jam 9 sampai jam 8. Ha gimana? Balik dong. Dari jam 9 sampai mundur jam 8. Enggak curiga dari jam 9. Pagi sampai 8 malam. Pantesan aja lah. Pantesan sekolah aja begitu. Mulu ya. Sekarang sama nih sama orang bule berantem nih. Teman sekolah. Ya, rebutan lipstik, ya kan? Oh, rebutan lipstik. rebutan pensil. Kamera roll action. Kenapa kamu gosip-gosipin aku? Kamu marah ya? Iya. Mana muka marah? Kamu ngapain apa sih? Marah! Marah! Ah, bagus. Bagus. Kenapa marah? Karena kamu menggosip aku. Gosip tentang apa? Emang tahu? Oke, tapi nggak apa. Ini intinya tetap berkreasi, cuman jangan pakai bahasa yang kasar. Iya. Jadi. Tapi kamu udah lucu, kreatif. Iya benar. Jadi Aldi mungkin kan Aldi kan yang lebih gede gitu. Jadi Aldi mengarahkan. Oke, nggak apa-apa begitu. Tapi bahasanya jangan yang bahasa kasar, karena kan nanti takutnya akan dicontoh sama teman-teman yang lain. Ya. Tapi kreatifnya itu kita cuci. Kreativitasnya oke. Tapi lain kali Sakinah kita mau ngasih tahu, nontonnya jangan sinetron, nontonnya jalan pagi-pagi pasti happy aja ya. Coba. Sekolah kali. Sakinah, kasih tahu ke penonton. Jangan penonton jalan pagi-pagi pasti happy di Trans TV. Bukan. Ini di salah. Aduh, salah nih. Banyak remote kaco. Oke, apa namanya Sakinah? Sakinah, terima kasih banyak ya. Ingat sekali lagi kalau mau berkreativitas boleh, tapi kata-katanya jangan kasar ya. Namanya siapa kamu? Namanya? Sakinah. Panjangnya siapa? Sakinah Wabadawa. Dulu lu pernah bilang bahwa untuk menikahi seorang bule itu bukan hal yang mudah. Terus lu kenapa lu kawinin? Ada artikel dulu. Ada artikelnya nih, kita lihat. Check it out. Tumel. Amerika tuh aku hitam muda berumah tangga dengan bule. Benar. Apa sih problemnya? Problemnya mah, of course language dong, bahasa. Bahasa. Yes.
pasti nih untuk teman-teman semua pemirsa jalan-jalan pasti jalan happy. Pagi-pagi. Jalan pagi-pagi pasti happy. Mm-hmm. Itu pasti kalau lo mau menikah sama bule, lo harus siap dengan perbedaan budaya, shock culture, dan juga keribetan masalah bahasa. Gitu. Ibaratnya lo nikah sama yang sama aja, bukan sama jenis ya, sama suku ya, itu pasti itu banyak konfliknya, apalagi yang berbeda. Gitu. Tapi bukannya enak katanya kalau misalnya awal-awal dulu dia belum bisa bahasa Indonesia, kalau ribut lo bisa bebas ngata-ngatain dia pakai bahasa Indonesia. Tetap seperti itu. Tetap sekarang. Tapi Tyson, kamu kan udah berapa tahun di sini? 6 tahun? Di Indonesia? Yes. 11 tahun. 11 tahun? Kok bahasanya masih nggak ini, main dong sama orang kampung di belakang tadi tuh, biar cepet ngomongnya. Iya, ini terlalu bicara terlalu cepat dan beda apa subjek, saya gak bisa. Soalnya dia kalau main sama orang-orang di belakang suka dikata-katain, orang Inggris gitu. Tahu nggak? Dia Australia ya? Iya, tahu nggak kenapa dia panggil orang Inggris? Kenapa? Karena kulitnya putih. Kalau dia hitam bukan orang Inggris. Orang apa? Kecap Inggris. Orang ketawa, lu bingung, makanya gua pusing sama dia, gua pusing sama dia. It's okay, iya, udahlah itulah. Telat! Jujur, dia tidak tahu tahun berapa kita menikah. 2 hari, 3 atau 4 hari lalu dia ingat, dia bilang 2009, 2011. Emang mama apa? Padahal yang benar menikah tahun berapa? Lo apa tanggal tahun lahir? Apal. Lo kalender, coba lo berapa? 16 Mei 2003 nikah. 2000 berapa? 3. Lo? Gue 2 kali nikah. Yang pertama. Yang kedua aja. Dua kali nikah agama dulu. Nikah agama 23 November tahun 2000. Nikah pemerintah tanggal 19 Mei 2001. Lo siri-siri. Ambil dulu. Anjir. Enggak, enak aja. Oh, nah, tahu enggak? Hah? Lo kapan? Gue inget 31 Juli tapi tahunnya gue suka lupa. Tuh. Nah, oh. Bisa lupa tahunnya? Ya tahu sendiri ya. Anak-anak kan pikiran gue kan banyak gitu. Agak parah sih Mel kalau kata gue mah. Oh, kompor lo mah. Paling parah Rangga sampai sekarang dia belum tahu tanggal perkawinannya kapan. Ya orang yang kawin udah biarin aja sih. Heeh. Santai aja. Iya. Lu bapaknya urusin dia. Iya, iya. Sama aja di Gucci enggak apa-apa ya. It's okay kalau apa. Iya. Nah, tapi bener enggak nih ada artikel yang mengatakan setiap ada Melanie Ricardo, suaminya ini Tyson berani taruhan Lamborghini dan sepatu mewah. Oh. Kita lihat dulu, check it out. Maksudnya apa tuh? Tyson setiap itu ada Melanie gitu. Enggak, Tyson itu kemarin bertaruh ngebet sama mantan pacarnya Iis Dahlia. Hei, sembarang. Mama jam pura-pura. Memang pura-pura sama Iis Dahlia. Dijemput mama pakai Lamborghini, mama pakai rok pendek. Iya. Abang buka tuh ya kan, sangkutnya. Mama roknya kebuka. Iya. Jujur ya, Pak? Gue dijemput pakai mobil itu terus dibuka, langsung gue bilang, "Hi, apaan sih? Gue suruh pulang dia." Oh, peran. Mama dianterin. Oh, jadi lo pernah sama Bang Hotman? Hei, dia mau sama gue enggak? Pernah. Abang aja tahu mama kaki. Sebelum mama Mbak Mer apa setelah? Pas lagi bareng. Si mama pernah kena. Dia dijemput cowok. Bang pilot, lera gue bang pilot. Enggak pas, bapak tahu kan selera mama kayak apa kan? Coba gimana tadi yang Lamborghini apa, tadi? Apa, Ned? Kamu yang bet sama mewah. Apa? Sama Hotman Paris yang kata Bang Hotman. Cuman Hotman Paris bilang kita tidak menikah 5 tahun lagi. Bukan kita akan cerai. Ya, kita kayak bercerai. Kata Hotman Paris jadi bisa akan bercerai.